Assalamualaikum semua. Selamat datang ke podcast kami yang bertajuk Let Lu. Bersama saya Idina Rosli. Dan saya Alia. Okay, hari ni podcast kami ni simple-simple je tajuk dia, iaitu kita macam mana nak discuss penjagaan diri dalam aspek kesihatan mental. Sebab lately kita tahu, semua orang sedar bahawa kesihatan mental ni adalah penting. Namun, nak ambil masa untuk jaga diri tu tak banyak. Betul tak? Maksudnya, kita sekarang sibuk dengan, sekarang minggu hektik, apa semua. Tak, macam tak ada masa untuk nak jaga kesihatan diri dalam aspek kesihatan mental. Jadi hari ni, kami menjemput tetamu yang cukup-cukup istimewa untuk mengenai, untuk service, dapat servis tiga ilmu untuk penjagaan diri dan kesihatan mental. Iaitu, siapa lagi kalau tak bukan? Pegawakan dan Pusat Kaunseling Universiti Utama Malaysia, Puan Nur Adilah binti Cik Hamzah. Terima kasih datang, Puan. Terima kasih, jemput saya. Okay. Kita nak proceed dengan soalan pertama. Kesihatan mental ni sebenarnya adalah satu keadaan sejahtera lah sebenarnya. Kalau kita tanya apa itu kesihatan mental ni, satu keadaan yang sejahtera di mana individu tu tahu dia punya keupayaan diri dia, dia boleh mengendalikan tekanan dengan baik, dia boleh belajar secara produktif dan dia boleh menyumbang kepada masyarakat. Dia bukan bermaksud kita tak ada isu, tetapi kita ada isu, tetapi kita boleh mengendalikan isu tersebut sekiranya ada isu. Manakala penjagaan diri pula adalah satu keputusan yang diambil untuk mempertimbangkan dan melakukan sesuatu yang baik kepada diri kita. Itu adalah penjagaan dirilah. Jadi kalau katakanlah awak tanya saya adakah ia berkait rapat? Yes, dia sangat berkait rapat bagaimana penjagaan diri ni sebenarnya dapat meningkatkan kesihatan mental. Apabila kita menjaga diri kita secara sempurna dari segi emosi, fizikal dan mental kita, dia akan menyebabkan kita boleh menyumbang dengan lebih baik dan meningkatkan keupayaan diri kita dengan lebih baik. Waktu yang terbaik untuk kita tidur 7 hingga 8 jam macam tu setiap hari kan? Okay, so biasanya isu tidur ni kan, tahu tak masa bila dia selalu muncul? Dia time kita mengantuk. Satu lagi? Time stress. Minggu tak. Depan. Selepas minggu study week, minggu apa? Exam. Minggu. Yes, ada case ya pada yang semester lepas. Exam pada semester lepas, dia blank. So dia pensan terus dalam dewan exam. Sebab apa? Sebab dia tak cukup tidur. Jadi kalau pertanyaan tadi, adakah penjagaan tidur ni sangat penting? Ya, sebenarnya penjagaan tidur ni sangat penting dan isu ni adalah isu yang memang sentiasa muncul ketika minggu exam. Sebab para pelajar, dia akan cuba juga pulun juga sumbat semua dalam kepala otak dia supaya esok tu konon-kononnya dia boleh mengeluarkan segalanya dalam kertas exam lah. Tetapi apa yang berlaku apabila badan kita mendapat signal bahawa kita tidak cukup tidur, kita tidak cukup rehat, dia sebenarnya akan menyebabkan kesan-kesan yang buruk kepada kita. Dia ada satu cara kita panggil sebagai sleep hygiene. Sleep hygiene ni adalah cara untuk kita menjaga tidur kita. So dia ada beberapa rutin lah dalam untuk menjaga tidur supaya kita dapat tidur yang baik dan kita dapat beraktiviti dengan lebih baik lah untuk keesokan harinya. Yang pertama, kita kena ikut jadual tidur lah. Ikut jadual tidur. Kalau ikut, sebenarnya memang kita memerlukan dalam 6 hingga 7 jam untuk kita tidur. Tetapi waktu yang paling sesuai sebagai pelajar ataupun mahupun untuk saya sendiri pun, sebenarnya waktu yang paling sesuai untuk kita tidur adalah bermula daripada jam 10 malam. Sebab daripada jam 10 malam hingga 12 malam, sebenarnya dia memberikan masa berkualiti tidur deep adalah selama 4 jam. Walaupun kita tengok dia sebanyak 2 jam. Tetapi kualiti deep sleep yang kita dapat sekiranya kita tidur pada jam 10 hingga 12 malam adalah 4 jam. Jadi sebenarnya kita dah boleh bangun seawal 4 pagi untuk study. Sebab kita dah dapat deep sleep yang berkualiti pada waktu tu lah. Dan jangan minum kopi. Dah nak tidur tu lah, kawan bawa ajak. Jom, Idina, kita pergi minum kopi. Baru-baru ni saya pun ada dengar berita lah. Maybe Puan Nurul dah tahu. Dan semua yang tengah tonton ni mungkin dah tahu. Ada seorang pelajar UiTM baru masuk, meninggal dunia akibat darah tak kelebihan kafein.
Kelebihan kafein. Dan maksudnya dia tak dia sanggup tak tidur selama satu hari untuk ulang kaji on the final exam dia. Bila roommate dia nak bangun, dia dia tak tak dapat respon. So dia mengendalinya secara mengejut. So punca dia adalah kafein. Kafein, minum kopi yang kerap. Kerap minum kopi. Cakap pasal makanan ni kan. Lately kita kalau before time sekolah kita akan makan makanan sembang, betul? Macam makan buah yang cukup, sayur yang cukup, protein apa semua. Tapi lately kita nak makan pun ikut bajet duit je. Kalau misalkan kita RM3, kita makan nasi bujang. Kalau tak ada duit, makan Maggi. So dari sini, tak tanya juga pada Puan Nurul. Okay, so saya nak tanya balik. Makan ni untuk apa? Kenyang. Kenyang? Betul. Lagi? Hilangkan stres. Okay, lagi? Betul? Sebenarnya makan ni adalah untuk sel. Sel dalam tubuh kita berkembang. Sel kita sebenarnya cerdik. Sel dalam badan kita sebenarnya sangat cerdik. Dia boleh membezakan antara makanan dan bukan makanan. Apa yang kita namakan sebagai bukan makanan? Bukan makanan ni adalah fast food. Fast food ni dia kebanyakan yang dia dibuat daripada dibuat daripada bukan makanan yang ni lah. So sebab dia ada chemical semualah kan. Maksudnya processed food. Processed food yang dalam bentuk fast food lah. Kalau katakanlah makanan yang real food, yang itu yang akan memberi kesan yang sangat baik kepada kesihatan mental kita. Contoh makanan yang real food ni buah-buahan, sayur-sayuran, direct kita tahu itu betul. Jadi bagaimana makanan ni boleh boleh membantu kita dalam kesihatan mental? Sebenarnya kita makan makanan yang sihat, dia membantu kita healing. Kalau kamu stres, tahu tak nak kena makan apa? Buah. Betul. Buah. Especially citrus. Buah orange. Buah orange. Lepas tu minum air lemon. So bau citrus tu dia akan menyebabkan kita rasa tenang. So antara makanan yang baik untuk sel badan kita adalah buahan, sayuran, kacang, protein seperti ikan dan telur, dan real food. Apabila datang ke pusat kaunseling, isu kesihatan mental, isu kejayaan, isu pandemi, isu kewangan juga adalah satu isu yang besar lah. Dan apabila kita bercakap mengenai isu kewangan, dia adalah kadang-kadang dia adalah bukan satu pilihan. Maksud saya ialah apabila dilahirkan dalam keluarga yang kumpulan B40 dan sebagainya, maka ia bukan satu pilihan. Ia bukan satu pilihan. Bila kita tidak berada di dalam kasut mereka, maka kita tidak, kadang-kadang kita rasa macam, betul ke tindakan dia ni? Maksudnya betul ke tindakan dia ni? Patut ke dia, patutnya pergi belajar lah. Patutnya pentingkan pelajaran. Bukannya mementingkan cari kerja dulu, tak belajar dulu lah. Saya ada satu kes berkenaan kewangan yang memang saya akan ingat sampai sekarang. Pelajar ni adalah pelajar yang saya kira B40 lah. So dia datang jumpa saya satu hari tu, dia datang jumpa saya dengan keadaan yang masa tu minggu suruh kenal baru habis. Maksudnya baru habis minggu suruh kenal kan. So dia adalah pelajar baru. So dia datang jumpa saya depan bilik saya, dia berdiri depan pintu bilik saya. Cakap, Puan, boleh saya jumpa Puan? Dengan tangan terketar-ketar. Saya tengok je daripada atas sampai bawah, saya nampak kasut dia koyak. So saya tanya dia, saya tengok dia gaya dia, saya dapat agak dia tak makan lagi. So saya tanya dia, awak nak jumpa saya ke? Saya kata, mari duduk. Tahu dah makan ke belum? Belum. Saya bagi duit dia, awak pergi makan dulu, dah kenyang baru datang balik jumpa saya. So dia ambil, walaupun dia macam reluctant pun dia ambil. Saya kata pergi makan. Kebetulan masa tu di UM ni Subaidah ada di bangunan Red Cafe. Dulu situ Subaidah kedai mamak lah zaman tu. So saya dia turun bawah, so dia makan dulu baru dia naik. So dia bagi tahu sebenarnya family dia tak benarkan dia datang ke UM. So dia daripada Sabah lah. Daripada Sabah, so family dia tak benarkan dia datang ke UM sebab tidak ada duit. Tidak ada duit. So apa yang dia buat ialah cikgu dia telah membuka tabung. Kutip derma. Kutip derma dan duit yang ada tu cukup-cukup untuk bayar tiket flight sehingga dia sampai ke UUM.
tu je. Mungkin lebih dalam RM20 macam tu sahaja untuk dia hidup selama seminggu. Kemudian dia dah tak ada duit. Pula ada juga pelajar yang tidak ada masalah kewangan pun. Tapi terlibat sebagai scammer. Ini isu ni kita selalu dengar. Isu ni selalu kita dengar. Kan kewangan. Betul-betul. Isu ni selalu dengar. Pasal scammer kan. Pasal scammer. Terlibat menjadi scammer. Yang tu pilihan. Perkara yang terbaik untuk dilakukan kalau katakanlah memang dah tak boleh manage, tak tahu dah nak buat macam mana, hilang pun je, jumpalah kaunselor. Jumpa kaunselor, kita akan cuba bantulah. Okay, once again, terima kasih kepada Penerul atas join untuk episod kali ini. So, cadangan dengan nasihat puan ni sangat-sangat berguna untuk kami semua pada masa depan. Dan dari semasa sesi podcast ni, kami dah terjumpa beberapa pengajaran, betul? Untuk cara-cara nak jaga diri dalam aspek kesihatan mental ni. Betul tak, Alia? Betul-betul, Elina. Jadi, para pendengar kat luar sana tu kan, bolehlah selalu-selalu pi bilik kaunseling sebab apa yang saya tahu kan, bilik kaunseling yang disediakan, servis yang disediakan dekat pusat kaunseling universiti ataupun sekolah disediakan secara percuma, betul tak? Ya, yeah, betul. Jika dibandingkan kat luar, mesti macam bayaran lebih tinggi kan. Yeah. Jadi, boleh guna sebaiknya. Betul tak Puan Nurul? Betul, betul. Kalau dekat luar, sejam dalam 200.5. Oh, wow. Yeah. 200.5. Kalau kat sini, free. Betul. Tapi datang time office hour lah, jangan weekend. Weekend tutup lah office tu, tak ada siapa lah. Jangan buat isu time weekend pula. Tak ada kaunselor lah nak tolong pula. Okeylah, dengan berakhirnya kata-kata Puan Nurul tadi, maka berakhirlah untuk sesi fokus kita pada hari ini. Jutaan terima kasih ucapkan kepada Puan Nurul juga. Dan para penonton di luar sana dan semua kru-kru yang handle behind the scene untuk menjayakan episod fokus kali ini. Dan insyaAllah, kalau ada masa yang lebih, kita buat episode lain pula, insyaAllah. Terima kasih semua. Bye.